Okey, assalamualaikum abang yang saya menemui Omar. Hari ni abang nak buka pasal eh. Tak sure lah dalam ni kamera ataupun lens. Kita lupa api dah. Kalau ikut alamat ni depan pondok polis. Jadi Setiawan Perak eh. Kalau ikut postcode dia 32,000. So abang nak buka, dia ada beli insurans, dia pakai pos laju. Okey. Kita buka, lepas kita buka kita akan review lah. Sambil-sambil mamu live tu, lama gila tak lah kan. Kalau lah ada kawan-kawan nak sembang, boleh sembang. Kalau nak tanya pasal fotografi, boleh tanya. Okay, let's say kalau mamu tak jawab, mamu nak tanya lagi, bawah video ada link WhatsApp lah. Tak wajib pun nak servis, repair ke apa kan, minta khidmat, nasihat ke apa semua, boleh cuma. So, ni item dia. Item pertama dia bu dalam ini router ke? Lupa nama lah. Ok, dah tinggal dunia IT lama. Satu. Dua item kosong. So dia tak ada surat cinta. Yang tu je mistik yang dia buat eh. Kita buka ni dulu. Kalau ikut PKP di Pulau Pinang ni, fasa kedua, siapa yang dah dua dos bolehlah ke kedai makan, minum dan sebagainya. Tak tahulah kan, sambil tu mamu sembang-sembang lah. Ok, mamu Februari dah settle dah. Ok, dah lama settle tapi tak pergi pun kedai. Sebab apa? Kalau kita yang dah ambil racing ni, alright, kalau kita tak kenal, kita boleh jadi pembawa. Kalau family-family kita, orang yang kita jumpa, tapi lebih pada family lah, family di rumah, kalau belum vaksin ke kita balik, kalau lah dia pun kenal kan, ayah kan. Sian. Okay, buka packing dia kemas eh. Kemas dah nampak ni leh lah. Apa dalam ni? 1835 ke 1825? Tak nampak sangat. Kalau dia buka tu, sambil mamu buka, walaupun kawan-kawan yang dah pernah tengok cemui ke apa kan, mamu tetap akan buat video sepontan. Okay, so far kita bercakap dalam sorang sebab tak ada siapa nak sembang. Okay, lens yang dia hantar ni 18-135mm. Kalau tak salah, yang ni kit lens di 7000. Okay, kalau tak salah. Tu ada beberapa body line lagi menjadi kit lens dia juga. So far nampak habuk. Physical dia luar cantik eh. Yang ni lens ni 18-135mm, aperture dia 3.5-5.6. Apa yang bermaksud dengan 3.5-5.6? Okay, masa dia duduk macam ni, kita pasang kat kamera, aperture dia, nombor paling rendah kita boleh set adalah 3.5. Itu asas dia lah. Tapi once bila kita bergerak macam ni, kita zoom. Okay, bila kita zoom, dia takkan jadi 3.5 dah. Dia akan jadi, dia akan naik jadi 3.8, 4 lebih, sampailah 5.6. Itu nombor yang paling rendah. Nombor paling tinggi dia, kalau tak salah, sampai F22 eh. Lens macam baru ni tu. Okey. Lampu pula tak buka, gelap, saya nak tahu apa. So far nampak habuk biasa. Okey. Dia dah ada sedikit haze eh. Mungkin terlalu lama simpan ke apa. Fungus macam tak ada. Haze macam ada. Popong sekali. Panggah ada sikit lah halui. Kalau tak tengok tu tak nampak. Kemudian coating dia dah tak berkilat, tak bersinar. Dia lens ni dia ada motor autofocus. So kalau katakan untuk DSLR Nikon, okay, yang body crop, semua boleh pakai dia. Dia bukan lens full frame eh, dia lens crop.
kalau masuk kat full frame dia tak jadi full. Okey. Kemudian kita buka ni. Mungkin yang ni kamera lah. Teknik ni terbaik eh. Kalau siapa-siapa yang nak post boleh tiru style dia teknik eh. Cuma slight mistake dia, tak ada suat cinta tu je. Benda jatuh. Sorry. Bateri jatuh. Ada dua benda dalam ni. Ni eh. Satu. Dua. Dua. Terbubuh tepi lo. Ni body. Ni mesti lens ataupun charger, tak tahulah. So far PKP ni dia nak settle pun tak tahu. Benda yang paling menyedihkan, contoh majlis perkahwinan, apa-apa majlis event, apa semua tak tahu. Jadi geng-geng yang buat fotografi, yang buat sound system, yang buat catering, nanya, yang buat kemah ramuan, makeup, bye-bye. Mamu antara salah seorang yang terkesan. Terkesan ni macam mana? Mamu tak shoot majlis-majlis. Tapi majoriti yang hantar ni, kamera-kamera Indonesia yang selain daripada wartawan. Okay, mereka ni paling banyak. Jadi bila mereka tak boleh tangkap gambar, dengan mamu-mamu terkesan. Hai, dia balut dalam pampers. Post dapat pampers. Ini adalah kit lens 18-55mm 3.5-5.6 sama juga dia floating macam tadi yang memu apa explain. Bila dia duduk macam ni, dia duduk kat 18, sorry, duduk kat 18 dia jadi 3.5. tapi bila kita pusing, nombor tu akan berubah. Kit lens kebanyakan kamera, contoh D50, D70 yang siapa nak jimat aku, D70 zaman tu kit lens dia adalah 18-70. Macam contoh zaman mamu beli dulu, tak cukup duit, jadi mamu tukar dengan lens ni. Habis tu D5000, D3000 series lah kan, kebanyakan pakai lens ni lah sebagai kit lens ya. Lens ni tak apa cantik. Belakang ni confirm ada fog eh. Coating tak elok. Complete fog, fungus, haze. Okay, fungus. Fungus tu macam mana nak letak apa? Okay, contoh. Ini adalah gelas yang masa kita buka permukaan. Dengan permukaan bila kita cuci dia keluar. Tapi let's say lah dia dah jadi tua, dia akan duduk di tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni yang tu dah jadi fog ataupun haze. Okay, antara dua benda ni, yang tu dia cacat kekal, dia dah makan dalam apa semua yang kita nak cuci. Apa yang kita boleh buat, kalau kita BAP dia akan jadi lagi banyak lah. Okay, fungus tu apa semua. Habis tu kita punya sharpness, kita punya color dia jadi tak best lah. Sepatutnya kita hantar servis, tak semestinya kat mamu, kat orang lain boleh apa semua nak hantar kat mamu boleh, tak ada isu. Okay, kena hantar juga servis. Once bila kita servis, kita boleh cuci. Okay, fungus hilang lah kan, habuk hilang, minyak hilang. Haze dengan fog ni kita boleh matikan proses dia supaya dia tak membiak lebih banyak. Once kalau dia banyak, bye-bye lah. Nak bagi persamaan simple je, orang tua-tua yang mata dia ada cataract, ada sikit dia nampak jelas, ada banyak dia makin tak jelas. Ataupun cermin reta yang baru dengan cermin reta lama, yang nampak bintik-bintik-bintik makin lama makin banyak kan. So hati-hati lah. Okay, boh tepi belum datang ni. Pasang. Kita buka ni lah. Ni item yang ketiga lah. Kalau yang ni body, sebab ni ada bateri. Kalau yang ni body ada power, mamu boleh pakai. Mamu akan try masalah ni lah.
Sebab langsung tak nak surat cinta. Mama tak tahu apa. Mungkin next biasa, next service body service juga apa. So bila hantar by post, yang walk-in senang. Sepanjang PKP 3.0 ni walk-in baru 2 orang. Walk-in memang menurun eh. Post pun kurang sebab kameramen banyak tak boleh ambil gambar. Okey, yang dia hantar ni adalah Nikon D5000 sama bola Pampers. Pampers ni dia penyerap water lembapan, bagus. Dia tak bagi memory card, bagus sebab mamu tak guna. Okey, sini berkarat. Kalau lain-lain physical body dia, kita boleh bagi 9/10 kecuali dia ni lah. Okey, screen ni kotak, screen biasa lah. Test pasang. Harap-harap lah bateri ni ada power. Sebab charger untuk model ni memang tak ada eh. Bateri ni bateri style lama gila. Alhamdulillah ada bateri, bateri penuh. Jadi apa yang mamu boleh buat di sini ya. Okey, dalam dia kotak gila, mirror dia kotak gila. Mounting pun kotak. Coating kat mirror dia pun teruk eh. Kalau orang pilih kata apa sebab, sebu. Sekejap mamu nak test, nak tengok sensor. Sensor dia tak payah teropong, memang kotak. Tokina 1650 2.8 kalau tak salah saya kan. Dia rare. Tokina ni jarang ada isu. Syafiq, Tokina ni jarang ada isu. Tokina ni dia bagus eh. Habis tu dia value money. Kalau tengah dapat beli je. Daripada kami, daripada dulu zaman filem apa semua, Tokina antara brand yang bagus eh. Cuma tak apa-apa famous di Malaysia, tak tahu siapa. Dia susah rosak, dia lasak. Okay, so far bak lens dia bergerak, boleh pakai. Jom kita test tengok, boleh tengok gambar atau tak boleh. So far boleh tangkap gambar, gambar keluar. Tunjuk gambar jadi over. Okey. Nak ikut gambar ni tak over, tapi dalam kamera macam mana? Ha, nampak tu. Kalau kata masa live ni dia nampak macam over expose. 1650mm 2.8. Kalau yang f-length saya lupa, saya pernah test pakai dulu. Super best, okey. Dia lebih best, dia lebih menarik daripada Tamron 1750. Tu personal saya lah. Sebab apa? 16 dia lebih wide 1mm. Walaupun 1mm tu banyak untuk DA. Okey, color dia kuning sikit je, tapi sharpness dia best. Motor dia okey. Bukan perfect tapi okey. Kalau kita pasang dalam pasaran second hand, untuk Tokina jarang tau orang nak jual sangat. Berbanding orang jual Tamron, Tamron paling banyak orang jual. Kemudian diikuti dengan Sigma, kemudian diikuti dengan Tokina. Itu kalau yang pemerhatian mamu lah. Okay, dan PKP ni tak perhati. Kalau sebelum zaman PKP tu kita perhati. Okay, kita test lens ni pula. Awak hantar hidup. Ah, sudah. Okay, something wrong eh. Ya. Yeah. Alamak, follow inna lillah. Pelik. Kenapa orang kata pelik sekejap eh. Lens Nikon, kebanyakan lens Nikon, kecuali mirrorless, Fiji saja saya jawab eh. Dia ada satu besi ni, okay, kecuali mirrorless. DSLR punya kalau semua ada besi ni. Jadi ini adalah aperture. Mamu tak tahu bahasa mamu betul ke salah eh. Tapi yang faham kat situ lah. Kita tarik ni, kita boleh tengok aperture di dalam. Sebab dia mechanical, okay, dia bukan ribbon. Dia susah nak rosak. Tapi apa yang terjadi masa mamu live ni dekat body ni, sebab tadi test dia ni berjalan dengan elok. Okay, move on.
Kenapa mamu kata tadi innalillah. Okey, nampak eh? Aperture tak boleh baca. Bermaksud rosak. Alamak, bertimpa-timpa pula soalan. Sat-sat. Lepas saya test ni, saya jawab. Okey, nampak? Yang ni aperture jalan. Senang kata yang ni tak berfungsi. Kalau yang ni cross repair, nanti mamu sembang dengan owner. Mungkin tak logik ke apa kan. Okey, Hafiz Yusin. Waalaikumsalam. Soalan dia mana? Okay. Lens Nikon 24-120 F4 bila guna F8 sebelah kiri atas blur. Kenapa? Servis okey tak? Yang lain okey, belah kiri sahaja jadi blur. Okey, Hafiz macam ni. Biasanya Hafiz mesti beli sorry lah, terguna ya tu kan. Tapi sama Hafiz kalau tak salah saya peminat lens second hand, betul tak? Kalau lens second hand dia mungkin ada apa-apa masalah. Kemudian 24-120 F4, kalau tak salah ada 2 versi ke 3 versi, versi mana satu. Okey. Kalau kes macam tu memang kena hantar servis lah. Hantar servis baru kita boleh tahu. Kadang-kadang alignment dia lari, kadang-kadang dia punya coating problem. So benda tu kena buka baru boleh tahu. Confirm mujarab tak mujarab, tak berani janji. Okey. Tak berani janji. Tapi insyaAllah benda boleh buat. Okay, FZ saya jawab dah. Syah, mamu, which one better untuk portrait 85-50 atau 35, atau ada lagi lens yang sesuai untuk portrait? Okay, portrait ni saja kita boleh tiang. Portrait ni ada banyak tau. Dia ada klasik, dia ada contemporary. Nak sebut pun tak kerti kan. Itu dia ada modern, lebih kurang kan. Dia ada yang muka sahaja, dia ada yang sampai takat dada sahaja, dia ada yang sampai takat pinggang, dia ada yang sampai takat paha. Habis tu, dia ada yang sampai takat ni, ada yang full body. Kena tengok kita nak shoot macam mana. Cuma portrait ni, bagi saya lah, personally, lebih panjang focal length tu, lebih menarik. Kemudian, macam, okay, mana soalan eh? 35mm kita tak boleh panggil portrait lens kalau term photography itself. Okay? Kalau orang tahu undang-undang fotografi, 35 tak boleh panggil lens portrait. Di full frame tak boleh. Di full frame memang jahat nama, jadi wide sebab dia standard. Di crop pun tak boleh. 50mm di full frame nak ikut tak boleh. Di body crop mungkin boleh lah, sebab 50x1.5 dapat 70 lebih, something like that. Okay. 85 sebenarnya 85 dan ke atas paling best, paling perfect. Okay. Kalau betul-betul nak fokus untuk portrait, sebab portrait kalau kita main wide pun boleh, tapi dah tanya macam ni, saya lebih nak fokus ber mengata nak buat lens portrait yang betul lah kan, bukan yang zaman lah. Okey, daripada zaman dulu orang guna 85, 135mm, 150mm, 180mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm dan sebagainya. Tapi yang paling banyak orang guna adalah 85, yang ni prime, 105, 85, 1.8 boleh, 1.4 boleh, F2 boleh, ikut brand, tak kisah. 1.2 kan. Habis tu untuk 105mm, 1.4 boleh, 1.8 boleh, 1.2 saya tak sure, F2 boleh, ikut brand. 135mm kebanyakannya yang F2, yang lens zaman moden, tak mahu sebut brand, dia ada lens 1.8. Okey. Kalau nak jimat, nak mudah, nak, tapi harga dia mahal sikit lah. Lens 70-200 yang F2.8, yang tu senang lah. Sebab apa? Daripada 70 kita boleh shoot portrait sampailah ke 200mm. Okay, so dah tak ada soalan. Yang ni mamu akan contact owner dah, sebab tak tahu nak dibuat apa. So mamu tutup live dulu. Okay, ada rezeki lain kali kalau ada orang post. Setakat ni tak ada. Kalau tengah ada orang post, mamu live lah. Okay, video ni mamu akan up dalam page Dr. DSLR Malaysia Facebook. Kemudian mamu akan up dalam Zamir Omar DSLR TV YouTube. Tak tahu lah nak buat dalam Instagram ke tak. Nak ikut dalam Instagram lebih bagus juga. Okey lah. Alright. Bye-bye.